Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-27 Serie A Italia 2022-2023 yang berlangsung pada hari Senin 20 Maret 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Berikut hasil pertandingan pekan ke-27 Serie A Italia 2022-2023 hari Senin 20 Maret 2023. Inter Milan kalah 0-1 versus Juventus. Lazio menang 1-0 versus AS Roma. Berikut hasil lengkap pekan ke-27 Serie A Italia 2022-2023. Sassuolo menang 1-0 versus Spezia. Atalanta menang 2-1 versus Empoli. Monza imbang 1-1 versus Cremonese. Salernitana imbang 2-2 versus Bologna. Udinese menang 3-1 versus AC Milan. Sampdoria menang 3-1 versus Hellas Verona. Fiorentina menang 1-0 versus Lecce. Dan Torino kalah 0-4 versus Napoli. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia urutan 1-10. Napoli menutup pekan ke-27 dengan menempati puncak klasemen sementara dengan torehan 71 poin hasil dari 27 pertandingan. Di peringkat kedua ada Lazio dengan torehan 52 poin hasil dari 27 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia urutan 11-20. Torino berada di peringkat ke-11 dengan torehan 37 poin hasil dari 27 pertandingan. Kemudian Sassuolo di peringkat ke-12 dengan torehan 36 poin hasil dari 27 pertandingan. Dan Monza di peringkat ke-13 dengan torehan 34 poin hasil dari 27 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Serie A Italia musim ini. Penyerang Napoli, Victor Osimhen, kokoh di peringkat pertama setelah berhasil mencetak 21 gol. Berikut daftar top assist sementara Serie A Italia musim ini. Penyerang Napoli, Kepijaka Paratskelia berada di peringkat pertama setelah berhasil menyumbangkan 10 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia musim ini. Ivan Provedel dari Lazio kokoh di peringkat pertama setelah berhasil membuat 16 clean sheet. Kemudian Alex Meret membayangi di peringkat kedua dengan torehan 13 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.